akan menghampiri kita, Tribuners. Pak Presiden. Situ, Pak. Ini. Iya, Pak. Izin, Pak. Setelah ini, Pak. Kesan kita, Pak, bagaimana, Pak? Setelah melintasi jalan Provinsi Lampung. Iya, Pak. Cek aja, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jalannya mulus. Infonya mobil kita sempat macet juga, Pak, lewat jalan buruk. Ya sempat nyangkut ya, Pak ya. Sempat nyangkut, Pak. Baru pertama ya, Pak ya, ini, Pak, jalan buruk. Jul, gimana Pak Jul kampungnya kayak gini, Pak? Iya. Makanya kita ajak Presiden ke sini. Mudah-mudahan enggak malu ya, Pak Jul. Mudah-mudahan enggak malu ya. Udah saking malunya makanya kita ajak Bapak kemari. Iya, Pak, Lampung ini, Pak. Lampung ini, Pak. Aduh. Jangan geser ya. Jangan geser. Nanti balik lagi. Geser. Ini Bang, ada yang lecet ya mobilnya? Kita adalah Menteri PUPR Pak Basuki, di belakangnya ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir sedang berlari. Sepertinya lokasinya berpindah, Tribuners. Maju lagi dong. Pak, gimana Pak kesannya, Pak? Gimana Pak kesannya, Pak? Jalan di Lampung, Pak. Jalan setelah melewati jalan di Lampung yang viral, Pak. Yang viral dan mungkin ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang
sudah lama yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah. Ya. Amin. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini. Alhamdulillah. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Perumbia berarti Pak? Ini yang termasuk dari ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Perumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Enggak, kita perbaiki. Pak, tadi mobilnya sempat nyangkut ya Pak? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nyangkut, berenang. Oh. Pak, mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah yang bekerja karena viral, itu bagaimana untuk menuntaskan itu, Pak? Banyak gimana, Pak? Ya, kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh dan menyangkut juga kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk tidak selesai. Ya. Benar tuh Pak, benar. Oke Pak. Benar itu. Semangat Pak Gub. Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Ada komentar Pak Gub. Provinsi kabupaten nggak akan mampu semuanya. Kita datangkan presiden sini pusat agar bisa bareng-bareng. Oke. Okay? Okay. Satu ya yang saya minta karena ini sudah dibantu oleh presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan Komase. Apa karena kita lakukan jangan penertiban Pak Gub? Ya. Akan kita lakukan penertiban dengan Kapolda. Akan tertibkan Pak Gub. Tertibkan. Saya mohon dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gub. Ya. Siap. Oke. Okay. Mantap Pak Gub. Mantap Pak Gub. Oke, siap Pak.